Oke, kembali dengan gue di channel Kerja Gaming. Sekarang pernah lagi di Genshin Impact ya, yaitu karakter yang udah lama banget gue pakai dan sering banget gue pakai di Spiral Abyss. Dan sekarang gue baru bahas untuk si Beidou ya, karena memang gue sekarang lagi kebutuhan konten banget dan gue nggak tahu harus bahas apa di Genshin Impact. Jadi gue makanya di sini bahas si Beidou. Dan untuk Beidou ini sering banget gue pakai ya, di Spiral Abyss atau yang lainnya itu gue sering banget pakai si Beidou ini. Makanya sekarang gue pengen bahas untuk si Beidou coy. Buat kalian yang punya Beidou, menurut gue rekomendasi banget buat kalian build, dan karena dia ini bintang 4 yang cukup OP ya menurut gue, selain dia bisa ngasih shield, dia juga bisa ngasih damage yang cukup oke juga. Makanya di sini Beidou menurut gue sangat direkomendasikan buat kalian build ya. Dia bintang 4 sub DPS yang paling oke juga coy. Kalau dulu langsung aja bahas untuk si Beidou, seperti biasa kita bakal mulai dari talentanya. Untuk talentanya untuk skillnya, di sini untuk skillnya si Beidou dia simple ya sebenarnya. Skillnya itu kalau kalian di mode tekan biasa, ini ada dua mode ya untuk skillnya, yaitu mode hold dan juga mode tekan biasa. Waktu kalian di mode tekan biasa, itu dia bakal nge-slash senjatanya dan itu bakal ngasih electro damage. Kalau kalian di mode tahan, dia itu bakal nahan serangan musuh gitu, dan itu kayak ada stacknya. Kalau misalkan stacknya udah penuh, dia otomatis bakal nge-slash senjatanya dan bakal ngasih electro damage dengan skala yang cukup besar. Dan disitu berhubungan sama passive ramanya, yang dimana passive ramanya itu waktu Beidou berhasil pakai hold skill gitu ya, Beidou ini bakal ngedapetin bonus damage maksimum dari hold skillnya. Jadi waktu Beidou itu berhasil make hold skillnya, kalian berhasil make hold skill dari si Beidou, pasti pernahnya ini bakal ngasih bonus damage maksimumnya. Makanya untuk skillnya ini Beidou damage-nya bisa besar banget coy, kalau kalian bisa make hold skillnya ya. Tapi di sini perlu timing banget, kalau kalian nggak begitu bisa main timing ya di Genshin Impact, lebih baik kalian nggak usah pakai dulu. Kalian biasain aja dulu pakai Beidou, kalian nggak usah main timing dulu, karena memang agak ribet pakainya coy. Kalian harus tahu ancang-ancang musuh waktu mau nyerang. Kalau kalian itu mainnya asal, untuk passive ramnya ini bakal hilang coy, bakal sia-sia. Kalau udah hold skill gitu dia tahu-tahu musuh nggak nyerang, kan sayang banget. Untuk passive ramanya nggak ke trigger. Jadi kalau kalian belum terbiasa pakai hold skillnya si Beidou, lebih baik jangan dulu coy. Karena gue juga masih belum terbiasa ya, gue masih sering pakai skill tekan biasanya daripada holdnya. Jadi buat kalian yang belum terbiasa lebih baik jangan. Oke, kita lanjut untuk burstnya. Untuk burstnya di sini dia simple ya, dia bakal ngasih shield dan juga dia bakal ngasih sambaran petir ke musuh. Untuk burstnya ini yang dipakai banget dari Beidou, karena Beidou ini kan dia bisa ngasih shield sekaligus bisa ngasih damage juga. Dan Beidou ini burstnya itu damage dan juga shieldnya itu nggak kaleng-kaleng coy, damage-nya cukup optimal dan juga shieldnya itu cukup solid. Jadi makanya untuk burstnya ini dipakai banget si Beidou. Apalagi sekarang kan ada meta baru ya, yaitu Hyper Bloom, yang dimana Hyper Bloom itu kan waktu kalian ngakibatin Bloom dan ada yang nggak ke trigger gitu buat Hyper Bloom, itu kan Bloomnya bakal meledak sendiri ya, dan itu bakal ngasih damage ke kaliannya sendiri. Makanya kan di sini butuh salah satu karakter shielder yang cukup solid buat nahan serangan itu. Dan di sini Beidou cocok banget menurut gua, karena burstnya bisa ngasih shield ya, dan juga bisa ngasih sambaran petir coy. Itu untuk burstnya. Kita lanjut untuk pasif keduanya. Untuk pasif keduanya di sini sebenarnya nggak begitu terlalu penting ya, karena untuk pasif keduanya ini nggak kepake buat Beidou. Kalau kalian pakai Beidou physical mungkin bisa kepake, tapi karena gua nggak pakai Beidou physical, di sini gua makanya elektro ya. Jadi untuk pasif keduanya ini nggak begitu kepake, karena untuk pasif keduanya itu bisa ningkatin damage normal attack dan juga charge attacknya si Beidou. Kalau misalkan pasif keduanya ini bisa buat karakter yang ada di party gitu ya, mungkin ini bakal berguna banget, karena kalau main bareng Yuimiya ya si Beidou, Yuimiya bakal lebih OP lagi. Tapi sayangnya untuk passive cooldown ini cuman ke trigger buat Beidou-nya itu sendiri ya, nggak bisa buat karakter party. Makanya menurut gua untuk passive cooldown-nya nggak begitu berguna, karena Beidou gua nggak main physical, gua Beidou-nya itu main electro damage gitu. Oke, itu dia untuk mekanisme Beidou ya, cukup simple. Ini agak main timing di skillnya doang. Kalau kalian udah terbiasa itu bakal enak banget pakai Beidou coy. Kita bakal langsung lanjut untuk konstelasinya. Untuk konstelasinya di sini nggak begitu banyak rekomendasi menurut gua ya. Yang paling penting adalah di konstelasi 2. Konstelasi 2 sangat rekomendasi menurut gua, dan paling oke menurut gua itu di konstelasi 2 ya. Konstelasi 2 wajib banget karena bisa ngasih sambaran ke dua musuh lebih banyak. Jadi sebelum kalian C2, biasanya kan Beidou itu cuma bisa ngasih damage ke satu musuh doang ya dari burst-nya. Tapi kalau kalian punya C2, burst Beidou ini bisa nyerang 3 musuh sekaligus. Makanya untuk C2 gua sangat direkomendasikan ya, sangat wajib banget kalau misalkan kalian mau kejar konstelasi, karena ini bakal ngebuat damage si Beidou lebih AoE lagi. Kalau kalian nggak punya C2 ya, C0 bersenya udah lebih dari cukup si Beidou, lebih OP lagi C2. Untuk konstelasi lainnya
itu opsional, kalian mau kejar silahkan, gak juga gak masalah ya. Saran gue ya cukup C2 aja, C2 udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kalian mau kejar lagi gak ada masalah, kalian bisa kejar. Karena anyway C6 juga cukup oke, karena bisa ngurangin electro resistance musuh ya sebanyak 15%, itu juga cukup oke untuk C6 nya gitu coy. Yang paling wajib C2, sisanya opsional terserah kalian ya. Kita bakal langsung lanjut untuk artefaknya. Untuk artefaknya di sini gue pakai Gladiator Shimenawa. Untuk artefaknya sebenarnya gue pakai Thundering Fury Gladiator, cuman karena Thundering Fury gue itu jelek ya, jadi gue pakainya itu Gladiator Shimenawa. Mungkin kalian bisa pakai Thundering Fury Noblesse, itu bakal lebih oke lagi, atau 4 emblem itu bakal lebih OP lagi buat si Beidou. Startnya itu yang penting ER, CR, CDM dan juga Electro Damage. Untuk attack nggak begitu dipentingin ya, kalian opsional attacknya mau berapa aja terserah. Saran gue sih kalian bisa di 1500 ke atas, itu oke banget buat Beidou. Untuk sisanya menurut gue wajib agak tinggi ya, terutama di CR itu agak tinggi, itu wajib banget. Terus untuk AR juga agak tinggi, wajib banget menurut gue. Untuk CDM gak begitu tinggi juga, gak ada masalah coy. Gitu, untuk list rekomendasinya kalian bisa lihat di sebelah kiri layar ya. Untuk build si Beidou ini cukup fleksibel loh ya, banyak banget pilihan build buat si Beidou ini coy. Kita bakal lanjut untuk senjata. Untuk senjata di sini gue pakai Scarlet Pride R2 ya, karena gue kesel selalu di spam senjata langit, jadi gue pakein Scarlet Pride ke Beidou. Karena nggak kepake gitu ya, udah level 90, jadi gue pakein ke Beidou ini. Untuk senjata lainnya kan bisa ke senjata apa aja sebenarnya di Beidou, kecuali senjata yang substatnya itu kayak Def, HP dan juga Physical Damage. Di sini karena gue itu ngasih build Beidou-nya itu build Electro Damage ya, yang bagus buat Beidou itu yang substatnya ER ya, atau nggak Attack atau nggak EM. EM juga oke, kepake banget sekarang karena Beidou itu ada reaction baru sama intro yaitu aggravate ya. Jadi EM bakal kepake banget coy, bisa kepake di Beidou ya gitu. Senjata lainnya kalian bisa pakai semua kecuali yang substatnya itu Def, HP dan juga Physical Damage gitu. Oke, itu dia untuk senjatanya. Kita bakal langsung lanjut untuk statnya. Untuk stat gue udah jelasin sebelumnya ya, yang penting ER sama CR itu wajib banget menurut gue agak besar, biar Beidou ini persennya tetap uptime dan gak gacha crit untuk Beidou-nya ya. Makanya untuk stat yang gue pake kira-kira begini, gue tambahin crit rate, turunin crit damage dan naikin ER juga, biar burst Beidou itu uptime dan dia gak gacha crit coy. Gitu, mungkin kalian bisa lebih lagi dari ER dan juga CR-nya mungkin, atau crit damage-nya kalian bisa lebih oke lagi, misalkan ER di 180 itu bakal oke banget. Terus CR-nya di 80% itu bakal bagus banget buat si Beidou coy. Gitu, nggak ada patokannya sebenarnya, kalian bisa pakai sebesar-besarnya untuk stat dari si Beidou. Cuman di sini sebagai contoh gua ngasih kayak gini. Intinya crit damage nggak wajib besar, tembus 100% aja itu udah cukup banget buat si Beidou. Yang penting ER dan juga CR-nya itu cukup besar ya. Gitu coy. Oke, itu dia untuk mekanisme build equipment dan juga statnya si Beidou. Kita bakal langsung lanjut untuk tim komnya. Di sini gua ngasih 2 tim kom doang ya. Sebenarnya Beidou banyak banget tim komnya, karena terlalu banyak gitu tim komnya, jadi gua ngasih 2 tim kom aja yang paling rekomendasi buat si Beidou dan buat patokan kalian aja ya. Untuk sisanya kalian bisa kreatif kalian sendiri, Beidou-nya mau ditaruh di mana. Gitu coy. Kalau itu langsung lihat aja tim komnya. Untuk tim kom pertama di sini ada tim kom Tazer. Untuk tim kom Tazer sering banget gua mainin ya di Spiral Abyss 4 Star Only, kalian bisa lihat videonya. Untuk tim kom ini udah banyak banget orang yang make, dan memang tim komnya ini bagus banget menurut gua. Meskipun isinya itu sub TPS semua, tapi mereka ini bisa ngasih damage yang cukup konsisten coy dari burst masing-masing karakternya. Sucross dia itu bisa ngasih crowd control dan juga swirl yang ngurangin resisten musuh ya. Terus Shinkyu burstnya bisa ngasih heal dan juga bisa ngasih damage yang cukup optimal. Beidou seperti yang gua jelasin, burstnya ini bisa ngasih shield dan juga bisa ngasih damage yang cukup AoE kalau misalkan kan punya C2. Terus Fischl ya, dia tuh nggak perlu mekanisme, yang penting dia naruh Ozzy secara terus-menerus. Kalian bisa spam Ozzy-nya terus-menerus coy, dari burst skill ya, kalian bisa spam si Ozzy-nya. Yang penting damage dari Ozzy-nya itu muncul terus gitu. Makanya tim kom ini sangat direkomendasikan, karena meskipun damage-nya itu receh, tapi damage-nya itu banyak banget coy dan cukup kerasa menurut gua ya. Jadi makanya tim kom ini sangat direkomendasikan. Kita bakal langsung lanjut untuk tim kom kedua. Nah, tim kom kedua di sini ada tim kom Hyperbloom, Beidou Hyperbloom ya. Ini rekomendasi juga menurut gua, dan ini meta baru di Spiral Abyss, dan di sini kayak tim Tazer level up coy. Cuman bedanya di sini nggak ada crowd control ya, nggak ada anemo. Anemonya diganti sama Dendro. Karena untuk di tim kom ini mainnya Hyperbloom ya, jadi otomatis harus ada Dendro coy. Dan di sini untuk tim kom ini yang buat OP adalah mereka itu main 3 reaction sekaligus, yaitu Hyperbloom, Aggravate, dan juga Spirit. Dan 3 reaction ini, ada 2 reaction yang damage-nya itu bisa critical, yaitu Spirit dan juga Aggravate. Makanya tim kom ini menurut gue sangat direkomendasikan, karena selain bisa ngasih damage yang banyak, kedua dia juga bisa ngasih damage yang cukup besar. Makanya tim kom ini menurut gue OP banget.
Oke, itu dia untuk Beidou ya, untuk mekanisme build bagaimana juga tim komnya. Beidou ini adalah karakter bintang 4 yang fleksibel banget menurut gua. Untuk tim komnya juga banyak banget sebenarnya, cuman gua ngasih 2 doang sebagai patokan ya. Untuk tim kom lainnya kan bisa kreatif sendiri yang bisa dipakai dibarengin sama Beidou. Sebenarnya Beidou bisa masuk mana aja ya, itu terserah kalian mau masukin di mana. Karena masukin di tim kom manapun Beidou masih berguna coy, karena burstnya ini bisa ngasih damage dan juga shield ya. Makanya Beidou ini sangat berguna di semua tim kom gitu. Buat kalian yang belum di-build Beidou-nya, segera kalian build, karena menurut gue ini rekomendasi banget ya. Dia cukup OP juga dan sekarang kepake banget, apalagi ada Dendro yang otomatis banyak orang yang butuhin shield elektro, dan Beidou ini sebagai opsi shield elektro yang cukup solid dan juga sub DPS yang cukup oke. Makanya untuk Beidou saran gue kalian build, karena sekarang lagi kepake banget ya, dan malah jadi meta sekarang coy gitu. Oke, itu dia untuk Beidou. Terima kasih buat nonton, terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin sama saya juga. See you next video, see you next time.